Selamat pagi Alif. Selamat pagi. Dia baru bangun. Yeah. Dia nervous sikit. Alif, rumah kat mana Alif? Rumah saya dekat Sepang, Selangor. Sepang. Syukur. Alhamdulillah. Alif, tahniah daripada Geng Pagi Hot. Sebelum tu kita nak ucap tahniah sebab awak dapat Street A dalam SPM baru-baru ni. Yes, we're so proud of you Alif. Alhamdulillah, terima kasih. Yes, okay, daripada pelajar yang banyak sangat A, B, C, D, E, F, G kepada seorang pelajar yang straight A. So, macam mana tu Alif, awak ubah awak punya diri tu kan? Mula-mula Saya start berusaha nak minat matematik tu. Walaupun pada awal dia saya tak suka. Macam mana awak boleh minat dengan matematik tu ke sebab cikgu ke? Ataupun tiba-tiba rasa macam dicabar oleh seseorang ke? Yes. Pada awalnya, mula-mula terdetik bila pertengahan tahun, tingkatan 3. Waktu tu nak ambil percubaan bidang 3. Okay. Mula-mula sebelum ni, keputusan matematik saya macam so-so lah. Ada kejap naik, kejap turun macam dia tak stabil lah. Oh, kejap F, kejap E. E, contoh lah. Itulah sebab Alif pun cakap sebenarnya math ni bukan susah. Tapi kita sendiri yang menjadikan subjek tu susah. Maksud Alif tu apa, Alif? Sebelum ni, saya asyik menyalahkan cikgu-cikgu sebab punca saya tak pandai math. Sebenarnya salah saya sendiri sebab saya yang buat benda tu susah. Betul lah tu. Nak susah bukan susah. Nak senang pun bukan senang. Betul. So, keputusan awak masa SPM Mat A lah. Sebab saya buat persediaan awal. Berapa bulan sebelum yang awak dah buat persediaan tu? Sejak tingkatan 4. Lepas PT3, saya berazam nak jadi orang yang baru. Maksudnya lepas awak dapat keputusan PT3 macam rojak tu, itu adalah wake up call awak untuk terus berubah. Ya. Yeah. Macam mana dia? Pembakar semangat. Sebab matematik saya waktu PT3, saya dapat B. So, saya bersemangat nak. Ya Allah. Nak dapat grade lagi bagus bila naik. Oh my god, dia dapat B. Dia dapat B tau, dia dah berusaha. Kalau aku ni, aku dapat F pun benda tentu aku nak berusaha. Ya Allah. Saya dapat D matematik pun rasa bangga dah. Last kata-kata, mungkin tips untuk pelajar SPM yang akan datang. Untuk berubahlah cepat anda tiba. Kita kena besarkan skop study kita. Maksud dia, kita jangan ambil satu mata pelajaran tu yang kita belajar dekat kelas je. Kita kena banyakkan sumber rujukan. Latih to be kena ada kan? Yes. Baiklah Alif. Saya belajar di kelas, belajar kat YouTube, join tuition macam tu. Adi Putra kan ada, dia banyak buat tutor kat dalam YouTube. Betul, boleh tengok. Baiklah Alif, terima kasih. Tahniah atas keputusan yang sangat cemerlang. Yeah. Semoga awak jadi orang-orang yang bijak dan orang-orang yang besar-besar. Amin.